Jaga santri harus pintar mengaji, jaga akhlak dan selalu berbakti. Jangan nakal, jangan malas mengaji, nanti bisa orang pada benci. Ngebanyol ayo bareng santri, tertawa sambil bahagia. Dapat ilmu jadi tambah tahu, daripada main meludo. Nama babaku kudu dihormati, guru ngaji jangan lo benci. Mending pada sholawat ke Nabi. Duh, pada kemana sih? Jam segini belum pada datang juga. Sambil baca-baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Ih, kamu dari mana aja sih? Jam segini baru datang. Pakai lipstik, pakai bedak. Cantik banget sih. Ya. Pengen cantik kayak kamu. Ah, kalau gitu nggak apa-apa deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu kenceng banget sih salamnya. Aku sampai kaget. Kalau salam tuh pelan-pelan, yang sopan. Iya, Pak, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Baik, anak-anak. Yang lain pada kemana ini? Kok belum pada datang? Izin, Bang Guru. Baik, sebelum kita mulai, Bang Guru absen dulu ya. Biar ketahuan siapa aja yang belum hadir. Tolong tunjuk tangannya. Buketi. Mana ini orangnya? Izin, Bang Guru. Katanya dia lagi banyak PR di rumah. Oh, iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Jumiro! Ya, Bang Guru. Kamu, Jumiro? Kayak nama nenek saya. Selanjutnya, Udin. Iya, kamu, Udin. Hadir. Bangkit. Siapa yang nyuruh bangkit? Bangkit, Bang Guru. Maksud saya namanya Bangkit. Bangkit mana bangkit? Nama ini mah ya, nama. Cuti, Bang Guru. Kamu bilang? Cuti, Bang Guru. Kayak pegawai negeri kalau cuti. Cuti apa dia? Munting, Bang Guru. Apa hubungannya emaknya yang munting sama dia kagak masuk ngaji? Ya, nggak ada yang nganterin ngaji, Bang Guru. Oh. Yaudah, kita mulai aja ngaji kita hari ini. Ayo, mari sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah. Kalian tahu apa itu sejarah, anak-anak? Kamu, apa itu sejarah? Kamu? Sejarah itu... Kamu kalau kagak tahu, bilang aja. Nggak usah belaga. Geleng aja dari tadi. Coba kamu, siapa namanya? Guru. Ya, Jumiro, apa itu sejarah? Bang Guru. Nah, kayak dia nih, nggak tahu langsung bilang nggak tahu, jangan pura-pura kayak dia noh. Kamu siapa namanya? Sejarah, Bang Guru. Nah, kamu coba apa itu sejarah? Nggak tahu, Bang Guru. Sejarah itu ya sejarah. Sama aja itu, Bang Guru. Sejarah itu sejenis cerita. Kalian tahu kan semua cerita? Cerita. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang Nabi Musa. Kalian semua tahu Nabi Musa? Jumiro, siapa Nabi Musa? Yang bisa keluar lautan, Bang Guru. Begitu tuh. Kamu Maisaro, siapa Nabi Musa? Nabi yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Cakep. Kamu Udin, siapa Nabi Musa? Benar, bukan saya. Siapa yang ngata lu? Ngeselin banget lu dari tadi. Bang, lu siapa sih?
Benar, bukan saya. Emang sama aja lu. Coba, siapa namanya Musa? Makai lekar nih. Bang guru. Gitu, bilang aja, jangan bertele-tele. Lama-lama darah tinggi, gua ngajar begini mulu. Oh, siapa namanya Musa? Bisa bercahaya. Nah, begini nih, jangan kayak dia noh. Dari tadi ngeselin. Saya ulangin lagi nih, cerita tentang Nabi Musa. Jangan sampai pada lupa. Terutama lu noh, Din. Nabi Musa adalah nabi yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel. Coba ulangi. Nabi Musa adalah nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Oke, segini dulu ya bahasan kita hari ini. Banget Bang Guru. Protes mulu bisa kagak? Musa adalah nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Kan salah lagi Welut. Bani bukan Dani. Nah, dah kita cukupin beda ngaji kita hari ini. Kalau nurutin lu be mah kagak kelar-kelar ngaji. Berhubung Bang Guru mau kondangan, kita kelarin be ngaji kita hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertawa sambil bahagia, dapat ilmu jadi tambah tahu daripada main melulu. Ngebanyol ayo bareng santri, tertawa sambil bahagia, dapat ilmu jadi tambah tahu daripada main melulu. Jangan pada main mulu lu, denger kagak?